kecoh, kononnya hak Bumi Putra terancam susulan pengumuman berkaitan kemasukan pelajar cemerlang SPM ke matrikulasi. Beberapa pengguna media sosial dakwa tindakan itu merupakan strategi licik kerajaan melenyapkan kedudukan istimewa masyarakat pribumi. Tak kurang, ada yang dakwa ia akan mengecilkan peluang Bumi Putra melanjutkan pengajian. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Dakwaan tersebut tak akan wujud sekiranya tukang tular baca laporan berita. Realitinya, kuota Bumi Putra langsung tak terjejas. Ini kerana kemasukan pelajar kaum lain tidak akan mengurangkan jumlah pengambilan pelajar Bumi Putra. Ini bermakna peluang pelajar cemerlang untuk kematrikulasi sentiasa terbuka. Perdana Menteri beri jaminan hak dan kedudukan kaum Bumi Putra sentiasa dipelihara selari peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kita juga tetapkan bahawa kota ini harus dikekalkan kerana ini keputusan yang sudah lama yang juga dikaitkan dengan prinsip perlembagaan perkara 153 dan jaminan masa depan Bumi Putra Melayu supaya jangan berlaku kesenjangan. Elak cetus kegusaran, jangan mainkan isu 3R. Amalan membaca dapat menyelamatkan anda. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.